سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yang dimuliakan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Abu Ubaidah. Mudah-mudahan semuanya dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kehidupan di dunia sehinggalah kepada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi dapat bertemu, dapat bersua sesama kita, saudara-saudara seakidah, seagama. Mudah-mudahan persaudaraan kita berpanjangan sehinggalah pada hari akhirat nanti, di mana kita akan bertemu lagi pada hari akhirat nanti mengikut ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita amat-amat harapkan, meletakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu sesama kita. Ada yang pada peringkat-peringkat yang di atas, ada peringkat-peringkat yang di bawah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan bahawa sesama umat Islam yang saling kenal mengenali di dunia ini memberi bantuan kepada saudara-saudaranya yang lain. Di antaranya ialah bantuan ketika mana berada dalam syurga di peringkat yang di bawah, dinaikkan kepada peringkat yang lebih atas dengan permohonan sokongan daripada saudara-saudara seakidah, seagama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada khabar yang sampai kepada kita ini menuntut kita melaksanakan sebaik-baik hubungan di antara kita, iaitu apabila dikatakan satu orang yang mengaku sebagai Islam, maka adalah menjadi tanggungjawab kita membaikkan hubungan kita dengan kaum muslimin yang lain. Mudah-mudahan dengan baiknya hubungan ini, maka dialah yang akan memberi sokongan kepada kita untuk kita ini mendapat faedah pada hari akhirat nanti. Inilah keistimewaan
yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di antara seorang muslim dengan muslim yang lain, dengan tidak menafikan tuntutan kita melaksanakan hubungan yang baik kepada yang bukan muslim, iaitu hubungan kemanusiaan. Jikalah hubungan kita baik dengan orang yang bukan muslim, belum lagi muslim, maka terlebih utama kita melaksanakan kebaikan kepada sesama muslim. Inilah pengajaran di antaranya yang dapat kita fahami daripada khabar yang sampai kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah sekalian, pada malam ini kita nak berkongsi tentang satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai tempat balasan kepada umat manusia, khususnya di mana mereka itu diperintahkan dengan beberapa perintah untuk dilaksanakan, diutuskan kepada mereka syariat, undang-undang untuk mereka berjalan di atasnya, yaitu makhluk ini dinamakan sebagai an-nar, neraka. Di mana neraka ini ditakrifkan oleh para ulama kita sebagai suatu negeri, suatu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kufur kepadanya, orang-orang yang melanggar atas syariatnya, orang-orang yang mendustai para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ia sebagai azab yang diazab padanya akan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu tempat penjara yang memenjarakan orang-orang yang bersalah. Ini pengenalan kepada satu makhluk Allah yang kita panggil neraka. Bahasa Arab an-nar, ya, bahasa kita neraka. Asal daripada mana tuan-tuan, ya, perkataan neraka ini, syurga dan neraka. Tapi oleh sebab kena tajuk yang diberikan pada malam ini berkaitan dengan neraka, maka kita kongsikan dalam masa yang ada ini untuk tajuk yang diperuntukkan untuk untuk kita malam ini. Syurga dan neraka ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah pun diciptakan. Telah pun diciptakan. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang buku ini juga kita baca dalam kuliah maghrib kita sebelum ini, di mana dalam buku yang sama itu Al-Imam At-Tahawi menyatakan, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abadan wa la tabidan. Pada akidah kita ahlu sunnati wal jamaah, syurga dan neraka itu, syurga dan neraka telah pun diciptakan, telah ada sebelum kita. Sebelum diciptakan umat manusia ini, syurga dan neraka telah pun ada.
La tafniyani abada. Tidak rosak selama-lamanya dan tidak dimusnahkan. Keberadaan syurga dan neraka itu berterusan. Syurga tempat memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Dan neraka itu ialah tempat azab kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannati wan nari khalaqal jannata wan nara qabla al khalq wa khalaqa lahumā ahlan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syurga dan neraka sebelum menciptakan umat manusia, dan telah menciptakan bagi syurga dan neraka itu penduduk-penduduknya. Telah diciptakan kepada syurga dan neraka itu bakal-bakal penduduknya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan sebahagian manusia untuk diletakkan dalam syurga. Ciptakan sebahagian manusia yang lain untuk diletakkan ke dalam nerakanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a minhum ila al-jannati fadlan minhu. Dan sesiapa yang Allah taala kehendaki di antara mereka untuk ke syurga, itulah kurniaan daripadanya. Mudah-mudahan kita sebahagian daripada mereka. Maknanya kelebihan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat belas dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a minhum ila an-nar 'adlan minhu. Dan sesiapa yang Allah taala kehendaki daripada mereka ke nerakanya kerana keadilan daripadanya. Kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kufurnya mereka, kerana maksiatnya mereka, maka diletakkan ke dalam neraka wal a'yadzu billah. Kita bermohon menjauhkan diri daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap. Kerana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. وَكُلٌّ يَعْمَلُوا لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ. Dan setiap orang di kalangan manusia akan beramal seperti mana yang telah ditentukan baginya. وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ. Dan akan berjalan kepada tujuan yang diciptakan baginya. والخير والشر مقدران على العباد. Kebaikan amal yang salih, kejahatan segala maksiat dan kekufuran, muqaddaran telah ditakdirkan kedua-duanya, على العباد kepada segala hamba. Ini hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan syurga dan neraka. Dan telah ditentukan siapakah yang bakal menghuni syurga ataupun neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannah." Tidak ada pun dari kalangan kamu seorang pun kecuali telah ditentukan tempatnya di dalam syurga. Wa maq'aduhu minan nar, dan tempatnya di dalam neraka, kata Nabi. Qalu, berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal
wahai Rasulullah, apakah kami harus berserah diri kepada ketentuan kami dan meninggalkan amalan? Qala, bersabda Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramallah oleh kamu, beramallah oleh kamu dengan amalan-amalan yang baik, dengan penuh keimanan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala larangan-larangan. Fakullun muyassarun, kerana setiap orang akan dipermudahkan, lima khuliqalah, dengan apa yang ia ditentukan. Maknanya dalam hadis ini, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kebahagiaan ataupun kecelakaan setiap orang di kalangan kita pada hari akhirat nanti, tetapi agama ini mengajarkan kita untuk berusaha membaikkan diri, berusaha untuk beriman, berusaha untuk menambahkan keimanan, berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebajikan sebaik mungkin, sebanyak-banyaknya, dan berusaha meninggalkan segala tegahan. Kerana semua ini ialah alamat kepada kebahagiaan. Jika Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada orang ini kehidupan yang baik pada hari akhirat nanti, maka tentulah dia ini dalam perjalanan ahli syurga. Ini yang dicerita oleh, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak disuruh untuk natakil, al-ittikal, menyerahkan diri begitu sahaja tanpa berusaha. Kata sebahagian ilmuwan, kalaulah perbuatan yang begini, perbuatan yang menyerah segalanya kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini menyangka bahawa dialah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hambanya, kerana dia telah menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaturnya. Maka ketika itu dialah Tuhan. Kalau dia seorang hamba, dia yang bekerja, dia yang berusaha. Kalau sakit, dia berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya, tidak dengan semata-mata berhujjah dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan usaha-usaha untuk sihat. Kalau dia ingin kehidupan yang baik, kehidupan yang selesa, tentulah dia berusaha untuk menambah ilmu pengetahuannya, untuk menambahkan kemahirannya, untuk menambahkan rezekinya. Kalau orang jenis berserah ini, maknanya dah terkalih, Allah jadi hamba dia, dia jadi tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata sebahagian daripada para ilmuwan kita. Di antara dalil yang mengatakan bahawa syurga dan neraka ini telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebahagian kelompok umat Islam, di antaranya ialah kumpulan Al-Mu'tazilah, kumpulan Al-Khawarij, mengatakan syurga dan neraka ini belum diciptakan. Di antara alasan mereka, tidak ada faedah untuk Allah Subhanahu wa taala mencipta syurga ataupun neraka ini jika tidak digunakan dalam satu masa yang lama, sehinggalah berlakunya hari kiamat dan berlakunya hisab, barulah nak diadakan penghuni-penghuninya. Maka tentulah berlaku
sia-sia kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara alasan sebahagian daripada kumpulan kaum muslimin yang menyeleweng daripada kebenaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksudnya, setiap orang dari kamu apabila meninggal dunia berada di alam barzakh, alam kubur, maka akan ditayangkan kepadanya, urida alaihi, diperlihatkan kepadanya tempatnya pada waktu pagi dan waktu petang. Jika ia di kalangan ahli syurga, maka diperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Jika dia daripada ahli neraka, maka diperlihatkan kepadanya neraka. Dan dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah. Inilah tempat kamu sehingga kamu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita terus kepada satu tajuk yang di sini dikatakan, kaifa yattaqil insanu narallah, bagaimana seseorang manusia menghindarkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mahabbatullah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestilah umat manusia, umat Islam, menanamkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah seseorang itu berhajat kepada ilmu pengetahuan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya untuk menanamkan sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sepatutnya dari semasa ke semasa mempelajari, menghayati apakah ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya daripada Al-Quran sendiri, satu demi satu, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perbahasan para ulama kita berkaitan dengan perkara ini. Ini di antara jalan-jalan untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang Melayu pun kata, jika tak kenal maka tidaklah ada perasaan cinta. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim daripada Anas bin Malik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan melemparkan kekasihnya ke dalam neraka. Yang kedua, wasiyamu junnatun minan nar, ibadah puasa itu sebagai benteng daripada neraka. Puasa yang dilaksanakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ditentukan sebagai benteng di antara kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat itu. Daripada Jabir bin Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala,
As-siyamu junnatun yastajinu biha yustajanu biha minan nar. Puasa ialah benteng yang dibentengkan dengannya daripada neraka Allah. Maka marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keimanan, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengikut tata cara yang telah ditentukan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dihuraikan oleh para ulama kita, menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan ibadah kita ini saban tahun insyaallah. Dan yang ketiga, di antara perkara yang menghindarkan diri daripada neraka ialah perasaan takut kepada Allah, makhafatullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya, akan mendapat dua syurga. Yang keempat, di antara perkara yang menghindarkan seseorang hamba daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitu permohonan hamba itu untuk dijauhkan, untuk dijauhkan dirinya daripada neraka. Maknanya doa seseorang hamba itu, maknanya kita digalakkan, disuruh untuk berdoa untuk dihindarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, yang dibacakan selepas daripada kita solat. Disunatkan untuk kita membacanya sebanyak 7 kali ya, dalam hadis. Allahumma ajirni, ya Allah jauhkan diri aku, minan nar, daripada api neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sa'ala ahadun Allah al-jannata salasan illa qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah, walastajara rajulun muslimun Allah minan nari thalathan illa qalatil nar Allahumma ajirhu minni. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Tidak ada seseorang pun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan syurganya kecuali berkatalah syurga, ya Allah masukkanlah hamba ini ke dalam syurga. Dan tidak ada juga orang yang meminta dijauhkan dirinya daripada api neraka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali neraka itu akan berkata, Allahumma ajirhu minni, ya Allah jauhkan orang ini daripada aku. Ini di antara perkara-perkara yang perlu kita laksanakan untuk kita melepaskan diri kita, membebaskan diri kita daripada disiksa dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pula dalam bulan yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap hari orang yang telah ditentukan dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka ini dibebaskan. Walillahi utaqaun minan nar wa dhalika kulla lailatin. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dibebaskan daripada neraka, iaitu pada setiap malam bulan Ramadan. Maka marilah kita banyak-banyakkan mengharap agar diri kita dan kaum muslimin semua dihindarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan segala doa kita dan menerima segala amalan kita.
Sekian aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.